FPB dari 15 dan 75. Pertama, kita harus mencari faktor dari kedua angka tersebut menggunakan power factor. Yang pertama, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Selanjutnya, 75 kita faktorkan dibagi 3 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sehingga faktornya itu adalah 3 dikali 5 pangkat 2. Untuk mencari FPB, kita harus mencari angka yang memiliki persekutuan yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini ada 3 dan 3 yang sama-sama tidak memiliki perpangkatan. Maka langsung saja kita masukkan 3 dikali. Kemudian di sini ada 5 dan 5 pangkat 2. Yang memiliki pangkat terkecil adalah 5. Ini kita masukkan di sini 5, sehingga FPB-nya adalah 15. FPB dari 15 dan 75 adalah 15.